Dia bising banget itu orang. Eh, bising kali kau, Bang. Cipailah. Orang Cina, guys. Cina Pontianak, guys, ya. Oke, guys, bertemu lagi dengan aku di channel Asalan Zero, ya. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian semua. Ya udah tahu lah ya. Ya udah tau lah ya kalau apa kita bakal ngapain cuy, karena di thumbnail, di judul juga udah aku kasih ya. Nah, jadi kali ini aku mau ngepelin ini cuy, lantai-lantai ini ya. Walaupun sama karpet di negara Brunei Darussalam itu harus bersih, jaga bersihan cuy. Gak di negara Brunei Darussalamnya sih, di Indonesia pun kayak gitu cuy. Jadi ini aku barusan beli karena itu udah habis nih ya. Nih, pasti tahu cuy ya. Nih dia nih, karena ini udah habis nih, tinggal dikit lagi cuman buat 1-2 kali doang buat nyuci lantai ini. Jadi habis beli baru lagi ya. Ini kalau di Indonesia aku beli, dulu aku beli di Indonesia, ini harganya itu sekitar berapa sih? Kalau 7.000 lah ya, 7.000. Tapi kalau di negara Brunei Darussalam itu 2 kali lipatnya guys ya. Dan isi 11 lantai ini ya, bersih harumnya lebih lama. Teman, ini produk asli Brunei, bukan Indonesia. Kalau kemarin itu saus itu Indonesia ya, asal gitu. Tapi kalau ini Brunei sendiri kayaknya guys ya. Kita dulu guys, cari dulu Made in mana guys ya. Made in produksi PT Pusana Biru Indonesia. Oh, Indonesia di guys ya. Nih, tengok guys. Kita dulu. Mana? PT Pesona Aura Biru Indonesia. Itu netonya 900 ml lah ya, berat banyaknya gitu ya cairannya. Nah, di negara Brunei Darussalam ini tuh harganya sekitar ini sekitar ya 15.000 lah ya. Bukan, 1 ringgit 59 sen, berarti 17 ribuan lah kurang lebih lah ya. Kalau di kalau ditepatinnya sekitar 16.000 guys gitu. Ini buat bersih-bersih lantai ini cukup buat 1 minggu ya, karena itu udah habis tuh gitu. Jadi habis beli lagi guys. Jadi inilah daftar sembako lah ya. Perbedaannya pasti mahal kali ya. Dari 7.000 kemarin aku sempat beli ya juga ya, di Indonesia pun pernah beli juga, itu sekitar 17.000. Itu 7.000. Kalau di negara Brunei Darussalam sekitar 15-an lah ya. 16 ribuan lah kalau dirupiahin gitu ya. Itu guys. Cukup mahal kali guys ya. Beda kali guys. Kenapa ya gitu ya? Wah, curiga guys ya. Ada mafianya apa gimana guys? Coba kalian yang tahu cerita ini guys, kenapa ini mahal di negara Brunei Darussalam guys. Oke, kalian tinggal tulis kolom komentar kenapa ini mahal ya. Ya. 2 kali lipatnya guys. Wah, parah nih ya. Oke, apalagi ya. Kalau untuk harumnya tuh sangat harum guys ya. Melebihi parfum. Kalau buat parfum cocok banget nih buat teman-teman yang pengen ngirit, beli aja ini guys ya. 1 ringgit. Kalau Indonesia tuh 7.000 doang itu masukin ke parfum kalian, itu kocok-kocok itu kan keluar airnya itu. Nah, kayak gini ya penampakannya ya. Nah, habis itu kalian pakailah buat parfum kan kayak gini guys. Tuh. Net. Dari mana bagus? Di sini sih. Nah itu guys, lumayan ini ya buat teman-teman yang mau. Ih, bising banget itu orang. Bising kali kau, Bang. Cipailah. Orang Cina guys, Cina Pontianak guys ya. Cipai apa guys? Coba kalian yang tahu komen guys, cipai itu apa? Itu orang Cina gak jelas itu guys. Bersih harumnya lebih lama. Wow, lebih lama guys. Gede-gede kayak gini ya, tapi lebih lama. Wah, cari nih.
dicari nih. Oh ini oh kayak gini ya. Warnanya biru guys. Jadi ada beberapa varian yang ada yang kuning, merah, pink sama biru guys. Nggak cuma ini aja ya. Buat lantai nih, khusus buat lantai, nggak boleh buat parfum berarti ya. Ini lantai terus lantai. Terus apa lagi guys? Oh ini cara pemakaiannya kayak gini guys. Tuang 11 lantai. Untuk kamar mandi gunakan 11 lantai tanpa diencerkan. Oh, diencerkan kok bisa 11 dapat mengharumkan hingga ke sudut ruangan. Oh, kayak gitu ya. Ini expirednya masih lama nih, guys. Expirednya 2021 tanggal 1 bulan 2. Bulan 2 2020 tanggal 21 2021 gimana sih ini bacanya ya? Oh tanggal 21 bulan 1 2022 88 ini apa ya jamnya apa? Jam 8 itu lah ya ini Arab Nadoyafawarol Ham. Ini artinya guys, artinya bersih harusnya lebih lama itu kalau di bahasa Arab ini gini guys. Lebih itu wah, dari thumbnailnya keren ya. Thumbnail background new 11 lantai ini guys ya. Ini apa sih? Jangan apa nih guys? Baca guys. Woi baca woi. Baca guys. Perhatikan, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila terminum, mintalah pertolongan dokter. Bodoh kali itu anak-anak ya. Kayak gini diminum, dikira minuman anggur. Nah, ini guys, ini buat teman-teman biar tahu lah ya. Karena di negara Brunei itu harga sabun lantai itu sekitar 15 ribu rupiah. Kalau dirupiahin ya. Perbandingannya jauh banget, dua kali lipatnya ya. Oke guys, oke terima kasih buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyain guys ya. Kita lanjut untuk di closing karena udah lah ya, karena itu penjelasannya guys. Jadi ini harganya sekitar 15 ribu rupiah, kurang lebihnya 16 ribu rupiah guys. Kalau di negara Indonesia itu cuma 7 ribu guys. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa beri like, komen, dan subscribe-nya, dan juga follow Instagram aku di as110 guys. Oke, see you in the video, bye.